Yang pertama tentang fungsi naik dan fungsi turun. Apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Kita bisa ketahui di sini. Kalau kita memiliki suatu fungsi f kontinu pada interval tutup seperti ini, dan fungsi ini dapat diturunkan pada interval bukanya, jika f aksen x-nya itu lebih besar dari 0 pada titik Halo, x. Bu. Tes. Kemenyut lagi, Bu. Masa sih? Halo? Enggak, Bu. Saya. Tidak, Bu. Tidak. Okay. Tunggu, ini kayaknya jaringan lagi bermasalah nih. Mungkin nge-lag kali ya. Saya ulangi, jika f aksen x lebih besar dari 0 pada titik x yang berada di antara a, b, maka f naik pada interval tutup ini. Kemudian, jika f aksen x kurang dari 0 pada titik x yang berada pada interval ini, maka kita bisa mengatakan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi yang turun pada interval tutup a, b. Seperti itu. Nah, seperti apa cara identifikasinya? Biar lebih jelas, langsung saja kita aplikasikan ke contoh. Nah, di situ ada contoh 1.1. Fungsinya apa itu? Fx-nya apa? X pangkat 3 Ya, min 12 X x min 5 pangkat 3 min 12x min min 5. 5. Pada dasarnya, pada soal ini kita disuruh menentukan interval yang membuat fungsi tersebut naik dan interval di mana fungsi tersebut naik dan turun. Nah, tadi berdasarkan ini kita tahu bahwa interval naik dan turun itu bisa dilihat ketika f aksen x-nya itu kurang lebih besar dari 0. Berarti dari sini apa yang harus kita lakukan? Mencari turunan pertamanya. Berarti f aksen x-nya apa? 3x kuadrat. 3x kuadrat dikurangi 12. Nah, selanjutnya untuk menentukan di mana f naik dan di mana f turun, di sini yang harus kita lakukan pertama kali menentukan titik kritisnya. Masih ingatkah apa itu titik kritis? Bisa diperoleh dari mana? Stasioner. Ya, pertama kita cari dulu dari titik stasioner. Titik stasioner itu diperoleh dari mana? F aksen x sama dengan 0. F aksennya berapa di sini? 3x kuadrat 3x min 12. Kuadrat min 12 sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan. Pada dasarnya ini bisa kita tuliskan 3 dikalikan x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Gitu kan ya? Nah, selanjutnya yang bagian ini kalau kita faktorkan, kita akan dapat apa? X min 2 x. Ya, x plus 2 x min 2 seperti ini. Nah, berarti ini pembuat nolnya siapa? X sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya sekarang kita mencari titik kritis yang lainnya, yaitu titik stasioner. Dia punya nggak titik titik singularnya? Kalau kita lihat lihat f aksen x-nya kayak gini. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, ya, Bu. Berarti dia tidak memiliki titik singular. Nah, karena dia tidak memiliki titik singular, berarti kita bisa simpulkan bahwa titik kritisnya hanya diperoleh dari mana? Titik stasioner, yaitu berapa? X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2, kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan titik kritis ini, kita gunakan untuk menentukan interval di mana fungsi tersebut naik dan interval di mana fungsi tersebut turun. Gimana cara menentukannya?
Dari titik kritis ini tadi, kita bawa ke garis bilangan. Misalnya, kita punya garis bilangan seperti ini. Kemudian, min 2 taruh di sini. Kemudian, kita tahu bahwa 2 itu lebih besar dari min 2. Berarti nanti posisinya di sebelah kanan dari min 2. Kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa di antara min 2 sampai 2 itu ada bilangan 0. Sebelah kirinya min 2 itu ada min 3. Sebelah kanannya 2 itu ada 3. Nah, kemudian pada interval ini, di bagian ini ya, bagian ini kita itu punya interval. Intervalnya apa di bagian ini? Misalnya ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Nah, bagian yang pertama itu berarti intervalnya di mana? Min tak hingga kurang dari x kurang dari min 2. Kemudian di antara yang di bagian 2 itu intervalnya apa? Min 2 kurang dari x kurang dari 2. Yang sebelah sini itu adalah 2 kurang dari x kurang dari tak hingga. Kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah identifikasi seperti ini, tadi untuk menentukan naik dan turun, kita lihat f aksennya seperti apa. Nah, berarti di sini kita harus melakukan uji f aksen x-nya kayak gimana. Nah, f aksen x di sini paling mudah ya ambil aja min 3. Berarti kita uji f aksen min 3. X sama dengan min 3, substitusikan ke f aksen. Dapat berapa kalau substitusikan ke sini? 3 dikalikan min 3 dikuadratkan dikurangi 12. Berapa ini hasilnya? 15. Nah, kemudian setelah menghitung ini, perhatikan tanda dari f aksen x. Ini 15, positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat tanda dari f aksen, perhatikan perilaku dari f. Tadi kalau f aksen x itu positif, berarti f aksen x itu apa? F aksen x itu apa kalau positif? Lebih besar dari 0 kan? Besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti fungsinya naik atau turun? Naik. Berarti perilakunya nanti kasih tanda kayak gini. Ini artinya f naik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ke interval yang kedua. Di antara min 2 sampai 2 ada 0. Hal yang sama ini harus kita lakukan sesuai dengan ini tadi. Berarti kita akan melihat f aksen 0. Kalau f aksen 0 kita substitusikan ke sini, kita akan dapat berapa? 3 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 12. Dapat berapa? Min 12. Berarti tandanya apa? Negatif. Berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 tadi naik atau turun? Turun. Berarti ini dikasih tanda kayak gini. Berarti ini f turun. Selanjutnya, yang di sebelah kanan dari 2 ada 3. Berarti kita hitung f aksen 3. Substitusikan ke sini. Berarti kita akan dapat berapa? 3 dikalikan 3 kuadrat dikurangi 12. 15. Positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti f aksen x-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti naik. Berarti f naik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa menyimpulkan. Tadi kita diminta apa? Di interval mana fungsi tersebut naik dan di interval mana fungsi tersebut turun. Berdasarkan ini tadi, intervalnya pada ini. Interval tutup ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa jadi f naik. Naiknya tadi di mana? Di bagian ini dan di bagian itu. Bagian ini itu interval ini. Yaitu apa itu? Min tak hingga kurang dari x kurang dari sama dengan min 2. Sebentar, ini nanti saya jelaskan ya kenapa muncul tanda sama dengan kayak gini.
Nah, selain itu, nanti naik di mana? Di bagian ini. Berarti, dan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari tak hingga. Kemudian, F turun. Turun di mana? Yang interval yang ini kan? Tanda negatif itu tadi. Berarti di min 2 kurang dari X kurang dari 2. Bisa kita tambahkan sama dengan kayak gini. Oke, terkait dengan tanda sama dengan di sini, saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi, kalau kita bicara fungsi naik dan fungsi turun, itu selalu pada interval. Yang perlu kita pahami bersama itu dulu. Jadi, kita tidak bisa mengatakan, misalnya kita punya Y sama dengan Fx, kita misalnya X itu sama dengan C. Kita tidak bisa mengatakan FC ini naik. Nggak bisa kita bisa mengatakan kayak gini. Tunggu. Gue mau ambil lihat aja, udah lama kagak ketemu juga. Oke, balik lagi. Nah, tadi di sini, kalau kita punya Y sama dengan Fx dan kita punya X-nya itu sama dengan C, kita nggak bisa mengatakan FC ini naik atau turun. Gak bisa mengatakan seperti ini. Kenapa? Ya karena ini pada titik. Ya kalau kita bicara Y sama dengan X kuadrat kayak ginilah ya. Nah, di sini ada C. Berarti di sini kan FC. Titik ini kan. Kayak gitu. Berarti kita gak bisa mengatakan ini posisinya naik atau turun di titik ini. Kita gak bisa mengatakan kayak gitu. Namun, kita bisa mengatakan dia naik atau turun itu ketika dia ada antara selang. Di antara misalnya A sampai B, oh ini di antara AB itu ternyata trennya naik. Atau sebaliknya di antara sini misalnya E sama F kayak gini, oh ternyata dia turun kayak gitu. Jadi kalau kita bicara naik dan turun itu selalu pada interval. Kita nggak bisa mengatakan pada titik tertentu dia naik, pada titik tertentu dia turun. Nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian apa pengaruhnya terhadap tanda ini? Nah, kita bisa mengatakan bahwa F naik itu pada interval yang seperti ini, kurang dari sama dengan min 2. Atau bisa juga nanti bisa kita katakan F naik itu di antara min 2 kurang di antara min tak hingga kurang dari X kurang dari min 2, tanpa sama dengan pun juga bisa kayak gitu. Jadi yang namanya fungsi naik dan fungsi turun itu dia berada pada suatu interval, tidak berada pada suatu titik. Jadi kalau kita mau menyimpulkan F naik atau F turun, boleh disertakan tanda sama dengan, boleh juga tidak. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, Bu, kenapa ini tidak kita kasih tanda sama dengan? Ya, gara-gara ini mentah hingga. Mentah hingga itu adalah sesuatu bilangan yang nggak bisa kita jangkau. Dia, kalau seperti ini, negatif, itu adalah suatu bilangan yang sangat kecil. Kecilnya berapa, kita nggak tahu. Maka, ini nggak ada tanda sama dengannya. Kayak gitu. Kemudian, hal yang sama untuk yang di sini nggak ada tanda sama dengannya karena ini bilangan yang cukup besar yang kita nggak ngerti ya, berarti di sini tidak ada tanda sama dengan.